السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله pada sore hari ini الله akan kita lanjutkan kembali pelajaran kitab at-tasrif atau kitab at yang membahas tentang uh, beberapa masalah berkaitan dengan tasrif bagaimana cara mentasrif dan juga bab-bab yang ada dalam tasrif uh, yang ditetapkan oleh para ahli bahasa, ya. Dan insya Allah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang tasrif Al-Usul atau tasriful usul, atau tasrif pokok, ya, atau dasar. Ya, ini yang saya tulis, kita ringkas dari kitab tasrif karena di situ panjang sekali penjelasannya. Jadi kita mau ringkas ya supaya lebih cepat kita masuk ke bab-bab dari bab tasrif. Ada sekitar uh, 22 bab semuanya. Nah itu lama kalau kita mau baca semuanya yang ada di situ. Nanti akan kita jelaskan dari ringkasan ini insyaallah. Baik. Jadi yang pertama harus kita tahu bahwa ada namanya Tasriful Usul. Ya, ada namanya Tasrif Al Usul. Ya, ini Tasriful Usul. E, tasrif Tasrif Pokok, di mana Tasriful Usul ini menyebutkan semua jenis, e, apa tasrif mulai dari fiil, isim, ya akan disebutkan semua di sini. Jadi, mulai dari fiil Aldi mudhari ya kemudian Masdar ya, soreh dan Masdar mim. Tapi nanti kalau di situ nggak ada Masdar mim ya, yang ada Masdar, Masdar soreh saja. Yang ada Masdar soreh saja. Tapi jadi nggak ada Masdar, Masdar mim. Ya, eh, ini bisa kita hilangkan nanti. Ya kita cuma ambil ini satu. Kemudian ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada fi'il amr, ada fi'il nahi, ada isim makan, isim zaman, kemudian isim alat, fi'il madhi majhul dan fi'il mudhari majhul. Ya, ini semua yang disebut dengan tasriful usul. Jadi semuanya ada di situ. Lengkap. Nah, beda nanti dengan tasrif eh, apa namanya? tasrif eh, yang fara'i yang cabang-cabangnya seperti ini. Jadi ada khusus nanti fi'il madhi ada tasrifnya sendiri, fi'il mudhari ada tasrifnya sendiri, kemudian masdar juga ada tasrifnya sendiri. Ya, ini yang akan kita bahas insya Allah di pembahasan kali ini. Semoga ini bisa langsung selesai di satu kali pertemuan. Tape. Nah, sekarang tasriful usul. Jadi tasriful usul ini uh, kita mentasrif sebuah kata, kita mentasrif sebuah kata ketika dia jadi fi'il kemudian dirubah jadi fiil mudhari lalu dirubah menjadi masdar dirubah menjadi fa'il dan lain sebagainya ya baik kalau di situ apa disebutkan kalau di buku ini ya ya ini fiil madhi ma ma'ruf ini sudah kemarin ya pembahasan kita. Sudah ya? Sudah nah ini. Jadi tasrif uh, tasrif ini sudah kita coret-coret kemarin ya, berarti ini sudah selesai tasriful usul. Ya, ini kita sudah sebut. Nah, ini harus diketahui ini urut-urutannya ya. Nah, kemudian kita masuk ke tasrif fiil madhi. Sudah juga. Tasrif fiil madhi sudah ya? Ini masih ada coretannya. Kemudian sekarang masuk ke tasrif fi'il mudhari. Iya. Nah, taib. Jadi kalau kita ringkas seperti ini, ya. Jadi tasrif uh, tasriful usul kita sudah sebutkan, kemudian tasrif fi'il madhi sudah juga. Lalu nanti kita akan masuk ke tasrif fi'il mudhari. Ini tasrif fi'il madhi mana mudhari ini? Nah, ini mudhari. Ini isim nya lari ke atas. Nah, ini mudhari tasrif fiil Baik. Nah, sekarang kita ulang dulu ya tasrif fiil tasri usul dulu ya dari atas. Nah, ini. Kita hapus dulu ya semua. Kita hapus semua dulu. Ya, sudah ya Nah ini tasriful usul Sudah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya Ayo sama-sama ya Kita baca dulu sama-sama Satu, dua, tiga Ayo Fa sama -sama. Ayo sama-sama Ayo sama-sama Fa Allah ayo Fa mafilun mafilun yufalu nah, ada, 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 di buku ya halaman 23 berarti ya 23 bagian atas ada di buku 22 atau 23 22 nah ini Baik. nah setelah itu ini kita sudah tahu urutannya ini fi'il madhi, ini fi'il fiil mudhari, ini masdar, ini isim fa'il, ini isim maf'ul kemudian fi'il apa? amr ya, fi'il nahi kemudian isim zaman, isim makan, isim alat kemudian fi'il madhi majhul, fi'il mudhari majhul nah ini harus paham semua ini ya fi'il madhi itu apa, fi'il mudhari apa ada di antara yang tidak paham ini? tidak tahu ya, ya ini fi'il madhi sudah ya fi'il madhi insya Allah paham fi'il mudhari juga paham insya Allah fi'il kemudian masdar masdar tahu tahu masdar ya apa masdar Hah? ya asal kata ya jadi kalau misalnya fiilnya mengetahui masdarnya menjadi pengetahuan yang mengilmui, masternya menjadi ilmu. Nah, seperti itu. Ya. Lalu isim isim fa'il apa isim fa'il? Kita murojaah pelajaran sebelumnya, apa isim fa'il? Ya, pelaku. Jadi isim yang bermakna pelaku. Isim yang bermakna pelaku. Tapi nanti dalam kalimat dia tidak harus jadi pelaku, tidak harus jadi fa'il. Jadi isim fa'il. Jadi isim fa'il sama fa'il itu beda. Ya, itu beda. Kalau isim fa'il, berarti dia isim bermakna fa'il, tetapi dia tidak harus menjadi fa'il. Dia tidak harus jadi fa'il. Contoh, misalnya kita bikin kalimat, misalnya "fa'ilun", kita bikin jalisun. Ya, jalisun. Ya, ini kan isim fa'il orang yang duduk. Jadi dia isim bermakna fa'il, yaitu orang yang duduk. Tetapi apakah dia harus menjadi fa'il? Tidak harus. Bisa kita kasih kalimat di depannya misalnya ro'a itu. Ro'a itu, saya melihat. Nah, siapa yang dilihat? Orang yang duduk. Maka di sini, ya, di sini dia di fathah atau di uh, dinasobkan. Ro'a itu jalisan. Saya melihat orang yang duduk. Nah, maka jalisan di sini isim fa'il. Tetapi dia tidak nah isim fa'il, tetapi dia tidak apa? Tidak berkedudukan sebagai fa'il. Ini bedanya isim fa'il dengan fa'il. Kalau fa'il berarti kedudukannya. Kalau isim fa'il berarti maknanya. Maknanya adalah makna fa'il, tetapi kedudukannya tidak harus menjadi apa. Fa'il ini sih, kedudukannya sebagai apa di sini? Ayo, kedudukannya sebagai apa ini? Ini kedudukannya sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi, sebagai maf'ulun bihi. Jadi, kedudukannya ya, kedudukannya ini sebagai maf'ulun bihi. ya sebagai maf'ulun bihi kedudukannya. Jelas sudah? Nah, jadi dia isim fa'il tapi kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Jelas ya? Apa bedanya isim fa'il dengan fa'il? Kalau fa'il ya dia adalah pelaku pada fi'il. Ada fi'il, kemudian ada fa'ilnya, ada pelakunya. Tetapi isim fa'il dia adalah isim yang bermakna fa'il. Isim yang bermakna fa'il. Sampai sini paham? Nah, kemudian ini juga sudah kita jelaskan ya sebelumnya ini juga. Kemudian si maf'ul kemudian fi'il amr, fi'il nahi dan seterusnya selesai. Nah, sampai kemarin kita sudah bahas juga ini fi'il madhi. Ma Tasrif fi'il madhi. Jadi ini di, bisa ditafsir satu-satu nanti. Ya, kayak, kalau modelnya kayak begini ya. Jadi ini bisa ditafsir satu-satu. Ini fi'il madhi kan? Nah, fiil madi ada tasrifnya sendiri. Berapa jumlahnya? 14. Fiil mudhari lagi ada tasrifnya. Berapa jumlahnya? 14 juga. Gitu. Kemudian masdar berapa? 3. Isim fa'il 6 dan seterusnya. Baik, sekarang kita melangkah ke sini. Ke fil Nah, sekarang kita melangkah ke satu-satu. Satu-satu eh, apa? Fi'il ya. Atau satu-satu kata. Nah, kemarin kita sudah sebutkan ini, kita pisah-pisah, kita bagi-bagi, ya. Ada yang merah, ini untuk uh, orang ketiga. Kita tandai di sini orang ketiga, ya. Kemudian ada yang biru, ini orang kedua, dan ada yang kuning, ini orang pertama. Orang pertama. Ya, dikecilkan mungkin baru jelas tetap kabur ya, memang kabur ini. Iya. Ah, makanya saya pakai ini supaya jelas ini. Ini ya. Jadi ini eh, apa? Mana tadi? Ah, ini dia. Jadi kalau kita coret-coret ya. Nah, ini untuk mudakar Apa untuk mudakar untuk orang ketiga. Orang ketiga. Paham sudah? Kemudian ini orang kedua, yang di bawahnya orang kedua. Ini orang kedua. Kemudian yang di bawahnya lagi orang keberapa? Ya, ini orang pertama. Pan. Ya, ini orang pertama. Ya, jadi orang ketiga, orang ketiga, orang kedua dan orang pertama. Sudah ya? Nah, kemudian di sini kita sebutkan definisinya bahwa fiil madi itu adalah kata kerja waktu lampau yang terjadi sebelum diucapkan. Jadi kata kerja yang terjadi sebelum diucapkan itu namanya fiil fiil Nah, kemudian timbangannya ini ada semua ada 14. Semuanya ada 14. Ini 6, ini 6 berarti 12 tambah 2 14. Jadi orang ketiga 6, orang kedua 6 dan orang pertama itu 2. Berarti semuanya berapa? 14. Semuanya 14. Taib. Ini juga sudah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya. Jadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, dan seterusnya. Sesuai dengan urutan domirnya. Sesuai dengan urutan urutan domirnya. Taib. Setelah itu kita masuk ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari insya Allah paham ya. Jadi fi'il tadi nanti akan sama dengan fi'il mudhari urutannya hapus ya. ya kita hapus dulu ya akan sama dengan fi'il madhi nanti urutannya eh fi'il urutannya ini jadi ini sekali lagi untuk mudhakar satu orang fa'ala mudhakar dua orang fa'alu mudhakar berapa orang ya jama' tapi ingat ini orang ketiga semua di atas kemudian fa'alat jama' Ghaib, eh jama' afan gaib mu'annas mufrad ya atau gaiba mu'annas mufrad kemudian fa'alata gaiba musanna ya mu'annas paham maksudnya ya jadi dia menunjukkan perempuan orang kedua dan eh afan dia menunjukkan eh, dua orang kemudian perempuan dan orang ketiga. Jelas ya? Nah, kalau ini bentuknya jama, jama muannas, kemudian orang ketiga. Orang ketiga. Baik, nah ini orang kedua semuanya dari depan. Ini orang kedua semua. Cuma nanti dari sisi mudakar muannasnya beda. Nah, sekarang kita masuk ke fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari. Kalau di sini kita lihat dulu jelas enggak? Kabur ya. Ini kabur juga ini. Udah, kita masuk ke sini aja. Sekarang fi'il mudhari lihat jelas ini di sini ya jadi film motorik ini definisinya ya film motor yaitu kata kerja waktu sekarang dan waktu akan datang yang terjadi pada saat diucapkan atau setelah diucapkan jadi film motorik itu punya dua kemungkinan makna bisa bermakna sekarang bisa bermakna akan datang ya wazannya perhatikan yaf ilu yaf ilani jadi ini bisa yaf alu bisa yaf ulu nggak ada masalah cuma ini contoh aja yaf ilu yaf ilani yaf iluna taf ilu taf ilani yaf ilna ingat ini ya di sini ini tak 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 ta. kemudian di sini ya taf ilu taf ilani taf iluna taf ilina taf ilani taf ilna af ilu ilu ayo sama-sama ya yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna af'ilu naf'ilu ya contohnya kita kasih di sini ya jalisu Ya jelisu, ya jelisani ya jelisuna. Nah sudah masuk ya jalasa ya di sini. Ya ayo, ya jelisu, ya tajlisu tajlisani ya, ta jilisu, ta jilisani, ya Nah tajlisu jelisu, tajlisuna ta Ayo, Nabi, Tajlisu, Tajlisani, Tajlisuna sudah dimasukkan kata ya. Ini kan wazan kita masukkan kata. Tajlisu, Tajlisani, Tajlisuna. Ya, kemudian Tajlisina, Tajlisani, tajlisna. kita kecilkan lagi ya supaya kentara. sama, tidak kentara juga. Ah? yang begini coba didekatkan lagi nih mungkin terlalu jauh ya enggak iya sudah ya nah ini film mudhari film mudhari jadi ini berdasarkan domir sebagaimana kita sebutkan sebelumnya. Ini semua berdasarkan apa? Domir urutan domir huwa huma hum begitu. Maksudnya begini. Ia jilisu artinya kalau misalnya diganti atau yafilu lah berbuat ya yafilu. Dia seorang laki-laki telah berbuat. Sudah paham? Berarti orang ketiga kan satu orang dan mudakar. Dia seorang laki-laki telah berbuat. Yajilisani artinya dia dua orang laki-laki telah apa sedang berbuat bukan telah ya sedang. Yajilisuna mereka beberapa orang laki-laki telah apa sedang atau akan berbuat. Film Tore. Tajilisu dia seorang wanita sedang berbuat. Tajilisani dia dua orang wanita sedang berbuat. Atau akan berbuat, ya, jenisnya dia beberapa orang atau mereka, ya, beberapa orang wanita sedang berbuat atau akan berbuat, dan seterusnya. Jadi, semuanya berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Itu berdasarkan Hah? domir, berdasarkan domir ini, urutan domir, huwa hum. jadi kalau domirnya hafal tahu urutannya maka insya Allah ini tahu urutannya maksudnya gini kalau misalnya ada dua orang yang berbuat laki-laki maka kita bilang ia jilisani dia tetapi kalau yang berbuat adalah orang kedua kamu kita bilang tajilisani. atau afwan ya tafilani ya tafilani kalau duduk tadi tajilisani duduk ini paham nggak ini Ada yang belum paham? Ini tasriknya film motorik begini. Jadi nanti film motorik ada beberapa model ya, film motorik ada Yuflu, ada Yufalu, ada Yufulu, ada Yufilu dan lain sebagainya. Dan semuanya kalau ditimbang ada berapa? Ada 14. belas. kita baca ini, tasri film motorik. Nah kalau ini gelap ini, Yufilu mufrot mudakar ghaib. Jadi yaf ilu itu mufrad mudakar goib. Paham Mufrad mudakar goib. Mufrad berarti satu orang, mudakar laki-laki goib orang ketiga. Nah, yaf ilu. Artinya, ya akan berbuat di ia seorang laki-laki. Hua. Ada di buku ya sama semua itu. Di buku halaman berapa itu? Halaman 28 ini 28 ya 28 Nah kemudian yafilani musanna mudakar ghaib. Jadi yafilani musanna karena ada alif nun. Mudakar karena untuk mudakar ghaib orang ketiga. Ghaib orang ketiga musanna mudakar ghaib. Paham ini? Musanna mudakar goib. Musanna berarti orang kedua, eh, dua orang. Mudakar laki-laki. Goib orang ketiga. Artinya akan berbuat mereka dua orang laki-laki atau huma. Paham itu penerangannya yang di buku? Yang di buku paham? Ya, paham gak ini urutannya? Apa eh, artinya? Maknanya paham tidak? Ada yang belum paham? Ini nggak jelas ya tulisannya Ada yang belum paham? Ya, sudah paham ini? Paham, tidak urutannya tadi ini? Urutannya begini, berarti ini untuk begini. Paham tidak? Ini kan ada 14, jadi kenapa 14 dia? Urutan-urutannya paham semua? 14 ini, paham ya? Jadi ini orang ketiga, ini orang kedua, ini orang pertama. Ya, jadi ini orang pertama, ini orang kedua, dan ini orang ketiga di atas. Iya. Taib, dan ini penerangannya satu-satu ya. Ini yang bikin lama ini di sini. Tapi nggak apa-apa kita baca saja kalau begitu. Yaf iluna jama mudakar ghaib. Artinya akan berbuat mereka laki-laki. Hum, ya dalam tanda kurung semakna dengan hum mereka. Taf'ilu ilu mufrad muannas ghaiba. Artinya akan berbuat ia seorang perempuan atau hia. Tafilani musanna muannas goibah. Musanna muannas goibah. Artinya akan berbuat mereka dua orang perempuan. Yafilna jama muannas goibah. Artinya akan berbuat mereka perempuan atau hunnah. Lalu tafilu mufrad mudakar mukhotob mufrad perhatikan mufrad satu mudakar laki-laki mukhotob orang kedua ya jadi tafilu artinya mufrad mana tadi ini ya tafilu mufrad mudakar mukhotob artinya akan berbuat ya akan uh, berbuat engkau seorang laki-laki atau anta. Tafilani, musanna, mudakar, muhotob. Artinya akan berbuat ya kamu dua orang laki-laki atau antuma. Tafiluna, jamak mudakar muhotob. Jamak mudakar muhotob. Artinya akan berbuat kamu laki-laki, ya atau maksudnya di sini kalian ya akan berbuat kalian laki-laki. Karena orang kedua. Ya, semakna dengan antum. Kemudian taf'ilina, mufrad muannas mukhatabah. Diperhatikan ini istilah-istilah. Mufrad muannas mukhatabah artinya akan berbuat ya, akan berbuat engkau seorang perempuan atau anti. Kemudian taf'ilina. Taf'ilani. Arti musanna, mu'annas, mukhotoba. Artinya akan berbuat kamu dua orang perempuan atau antuma. Taf'ilna, jama' mu'annas, mukhotoba. Artinya akan berbuat kamu perempuan. Eh, apa namanya? Akan berbuat kalian ya perempuan. Antuna Kemudian af'ilu mutakallim. Mutakallim berarti orang? Orang pertama. Ya wahda. Sendirian. Artinya saya, artinya akan berbuat saya atau eh, apa akan berbuat saya, aku laki-laki, ya laki-laki, ya, taib atau perempuan. Jadi bisa laki-laki bisa perempuan. Artinya anak saya. Nafilu mutakallim dia orang pertama. Wa ma'ahu Orang pertama dan bersamanya yang lainnya. Artinya akan berbuat kami, berarti banyak orang, kami atau kita laki-laki ataupun perempuan atau nahan. Paham semua? Nah, sekarang keterangan. Keterangan. Sudah maklum bahwa fiil bi mudhari e, bisa dipakai. Buat masa yang sedang ber, berjalan Dan masa yang akan datang Jadi film mudhari itu punya dua makna Bisa makna sekarang, bisa makna akan datang Sekarang itu artinya halan Sekarang hal, sekarang Atau mustakbal akan datang Jadi maknanya bisa sekarang, bisa akan datang Itu film mudhari. Biasanya kalau film mudhari, Kalau kita Antara sekarang dan akan datang itu dibedakan. Ini kata kerja bermakna sekarang, ini kata kerja bermakna akan datang. Tetapi dalam bahasa Arab, sama akan datang atau sekarang, cuma nanti bedanya pada konteks kalimatnya. Di konteks kalimat itu yang beda, jelas. Tapi kalau dari sisi eh, apa, dari sisi sekarang dan akan datangnya sama. Ya, cuma nanti kapan dia bermana sekarang dan kapan dia bermana akan datang nanti dilihat apanya konteksnya. Dilihat konteks konteksnya. Iya. Jelas insya Allah ini. Iya. Kemudian disebutkan tiap-tiap fiil mudhari ya ma'ruf fiil mudhari ma'ruf artinya apa? Ma'ruf biasa disebut juga dengan ma'lum Jadi ma'ruf ini Biasa juga disebut dengan apa? Ma'lum Ya Ma'ruf atau ma'lum Artinya apa? Apa fi'il mudhari ma'ruf? Ada juga fi'il ma'di ma'ruf Fi'il ma ma fi mudhari ma'ruf Atau fi'il ma'di ma'lum Fi'il mudhari ma'lum Apa artinya? lupa lagi ini berapa kali diulang-ulang ini maklum maklum apa lawannya maklum apa lawannya maklum Hah? ayo apa lawannya maklum kita kasih versus di sini apa lawannya majuhul betul majuhul apa arti majuhul? Dan apa artinya maklum? Kalau maklum itu fiil yang pelakunya disebutkan. Sudah? Fiil yang pelakunya disebutkan. Kalau majhul, fiil yang pelakunya tidak disebutkan. Atau bahasa Indonesia-nya pasif. Kalimat pasif. Kalau maklum, kalimat aktif. sudah. Jadi yang kita sedang tasrif itu yafilu, yfilani, yfiluna, tafilu, tafilani, yfilna sampai akhir itu adalah fiil mudhari maklum. Fiil mudhari maklum. Nah, jadi tiap-tiap ya yeah. tiap-tiap fi'il -tiap mudhari ma'ruf tahu ya yang maklum yang diketahui pelakunya maupun madinya tiga huruf atau lebih maksudnya maupun di sini apakah apakah madinya tiga huruf atau lebih mempunyai 14 tasrif ada 14 semuanya sama semua yang maklum 14 bagaimanapun modelnya apakah dia tiga huruf apa empat huruf atau lima huruf tetap tasrifnya sama. Ya. Jadi mempunyai 14 tasrif dan susunan maknanya dan domir domirnya pun sama. Sama. Seperti yang tersebut ya, itu. Seperti yang kita sudah sebutkan. Sama 14 semuanya. Kecuali berbuat. Nah, kecuali makna berbuat tentulah berubah apabila fi'ilnya berubah seperti yafilu artinya sedang atau akan berbuat ia seorang laki-laki yahmadu yang nah, berbeda -ber 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 lagi di sini yahmadu yahmadu artinya sedang atau akan ber, uh, apa akan memuji ia seorang laki-laki Yajitami'u artinya sedang atau akan berhimpun atau berkumpul ia seorang laki-laki. Kemudian Yudah yudah riju artinya sedang atau akan mengu, uh, menggulingkan ya mengguling menggulingkan ia seorang laki-laki. Begitulah seterusnya dan lain-lainnya. Jelas. Jadi semua fiil madhi itu jumlah tasrifnya ada 14. Urutannya sama dengan yang kita sebutkan tadi Walaupun kita ganti Fiilnya misalnya Maka tetap 14 Kita ganti ya Menjadi Yah Madu Boleh Kita ganti menjadi yahsibu Menghitung yes ya, Judu Sujud Maka kan sama nanti Yasjudu, yasjudani, yasjuduna, tasjudu, tasjudani, Juduna Tas tasjudani, Tas Judani yes Judena Tas Judu Tas Judani Tas juduna tasjudina tasjudani tasjudana asjudu nasjudu akan begitu nanti sama ya, sudah selesai untuk film motorik paham nggak ada yang belum paham film motorik atau ada yang ikut online mungkin belum paham juga silakan ditanyakan ada yang belum paham ini Makanya kita nggak terlalu merinci ya. Kita sebutkan saya yang ada di sini ya sampai paham. Nah nanti akan kita ulang lagi mentasrifnya di tempat yang lain. Yang penting ini paham dulu. Film Dore ada 14 timbangannya. Film juga ada 14 timbangannya. Urutannya sesuai dengan domir. Begini dan begitu. Nah, jadi kalau nanti diganti eh, bentuk kalimat yang lain. Maka di. Ayo, sudah paham semua? Sudah paham. Sekarang kita coba, kita tasrif lagi ya. Ini ayo, jadi yaf ilu, yaf ilani, yaf ya. Nah, di buku ada, lihat di bukunya aja. Halaman berapa itu? Halaman 28. Halaman 28 ya. Tasrif ilmu mudhari maruf. Ayo sama-sama ya halaman 28 puluh ya. delapan. Satu, dua, tiga. Ayo sama-sama. yaf'ilu, ilu, yaf taf'ilu, taf'ilani, iluna, taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna taf'ilina, taf'ilani, ilna, af'ilu, naf'ilu taf Ah itu. Ayo, kita ulang lagi. Ayo di bukunya jadi lihat semua supaya jelas di buku yaf ilu yaf ilani yaf iluna taf ilu taf eh afan yaf ilu yaf ilani yaf iluna kemudian sama-sama ya yaf ilu yaf ilani sama-sama yaf ilu yaf ilani yaf iluna taf ilu taf ilani yaf ilna taf ilu taf ilani taf iluna, taf ilu, taf ilani, taf iluna Taf'ilina taf'ilani taf'ilna af'ilu naf'ilu nah. Sudah paham urutannya ya? Tadi sudah kita sebutkan ya? Nah. Jadi kalau misalnya diganti kalimat lain Misalnya kita ganti eh, Apa misalnya? Yak tubuh Maka sama Yak tubuh, yak tubani, yak tubuh yak tubuh artinya menulis ya Sedang menulis atau akan menulis Yak tubuh, yak tubani, yak tubuna, Ya, tak tubuh, tak tubani, yak tubena tubuh taktubani tak tubuh na taktubina taktubani tubuh gitu nah urutannya sekali lagi sesuai dengan domirnya Jadi kalau kita me me menyampaikan bahwa uh, ada orang yang melakukan sebuah perbuatan maka kita harus tahu ini yang melakukan laki-laki atau perempuan karena nanti tempatnya beda di sini Ya, setelah itu kita harus tahu berapa orang yang melakukannya. Ya, berapa orang yang melakukannya. Kemudian dilakukan sedang sedang dilakukan atau telah dilakukan atau akan dilakukan. Nah, nanti ini mempengaruhi di mana dia letaknya. Jadi kalau sedang dilakukan berarti nanti tempatnya di fiil mudhari. Ya, di fiil mudhari. Baik. <tuh> Ada pertanyaan saya sini sebelum kita melangkah ke Masdar? Ada pertanyaan? Gak ada? Sudah jelas film mudhari? harus dihafal ya. Cuma menghafal ini juga gampang, enggak enggak susah karena mirip-mirip. Kita tinggal tandai saja mana pakai tak, mana pakai iya itu. Ada pertanyaan nggak ada? Ah, Iya yeah. Ya yeah, ini lihat aja anunya wazannya. Kalau dia ikut wazan ini berarti begini gitu. Kalau dia ikut wazan mufrad berarti dia di mufrad mufrad maknanya. Karena wazannya kan beda-beda ini, coba lihat. Yafil yafilu ini. Sama apa lagi? Yang antum yang hitung sama, yang sama, sama wazannya. Yang mana itu? Mufrad muannats ini. Terus mufrad mudzakkar mukhatab. Ha -ha. Ya, dari maknanya Misalnya yang lagi dibicarakan perempuan orang ketiga, maka akan begitu. Jadi dari mana ya? Ndak ini kalau ndak ndak bisa dibedakan berarti apa ya? Belum jelas kita bicara. Misalnya saya lagi bicara tentang seorang wanita misalnya. Maka masuknya di sini di orang ketiga muannas. Tetapi kalau saya sedang berbicara dengan Anda, kita sedang berbicara berarti masuknya nanti di sini, jangan diterjemahkan lain. Jadi sekali lagi ini lebih kepada apa? Konteks. Ya. Taib. Jelas ini? Misalnya saya mengatakan tajlisu almaratu misalnya. Perempuan itu sedang duduk. Ya, tajlisu almaratu. Perempuan itu sedang duduk. Berarti masuknya di mana? Iya. Atau saya mengatakan tajlisu. Kamu duduk. Berarti kamu nggak mungkin perempuan kan nah gitu jadi kita aja lihatnya kepada konteksnya konteks kalimat baik sudah ada lagi sama bisa bisa kan dalam Indonesia ada dua bisa bermakna dapat dengan bisa bermakna bisa ular gimana cara membedakan pernahkah orang keliru enggak karena ditahu apa yang dibicarakan kita, kita lagi bicara ular tiba-tiba di situ ada kalimat bisa. Nah, mungkin kita artikan dengan dapat. Ya, atau bisa juga diartikan dapat kalau memang konteksnya menunjukkan artinya dapat. Nah, seperti itulah kira-kira. Dalam bahasa Indonesia juga ada beberapa yang eh apa? yang sama, kata yang sama, persis sama seperti tadi yang saya katakan bisa, tetapi maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Baik, ada lagi yang lain? Ayo, enggak ada? Jadi lebih kepada anu ya kalau untuk membedakan makna itu lebih kepada artinya nanti. Ya, artinya dan konteks pembahasannya kemana? Enggak ada? Sudah? Kita lanjutkan? Ya, kita lanjut ke masdar berarti. Nah, masdar ini di sini masdar ya, masdar e, cuma tiga timbangannya, gampang sudah. Jadi yang fiil mati, fiil masing-masing empat belas. Kalau ini cuma tiga, karena di situ tidak ada mudakar muannas, ya, tidak ada juga eh, apa, tidak ada juga waib mukhotob, mutakalim, yang ada cuma jumlah satu, dua, tiga. Tidak ada mudakar muannas. Makanya jangan diganti masdarnya itu jadi muannas, kecuali kalau memang ada hukum asalnya nggak bisa diganti, Misalnya ilmu, al-ilmu. Jangan jadi mau dijadikan muannas. Menjadi al-ilmatu. Nah, misalnya. Itu kan keliru jadinya. Jadi masjid itu nggak ada mudakar muannas sama semua. Ya, dianggap sah sama. Jadi ada mudakarnya, ada muannasnya, tergantung dari ciri-cirinya. Baik. Sekarang kita perhatikan. Sama-sama ya. Masdar sekarang. Fa'alan ini, fa'latin. Ayo. Faalan, fa'alaini, faalatin. Nah, karena di sini nasab, maka di sini juga nasab. Maka fa'alaini, ini bukan faalani, tapi fa'alaini, ini. Pakai iya. Nah, faalatin ini jamak muannas salim. Bentuk jamaknya jamak muannas salim. Ini master. Ya, seperti master ilman. Ini contoh ya, ilman. Ilman berarti ilman ilmaini kemudian ah ilman ilmaini ilmat ilmatin tapi kalau dalam bentuk jamaknya dia jamaknya masuk jamak taksir bukan jamak manasalim salim ulum ilman jamaknya ulum atau misalnya apa ya fadlan kita kasih contoh lagi yang lain fadlan ya fadlan nah ini juga fadlan masdar fadlan fadlaini fadlatin apa lagi yang lainnya lagi ya eh masih banyak lagi yang lain ya masdar jadi masdar itu bentuknya mufrad musana sama jamak jamaknya jamak muannas salim modelnya tapi nanti kita lihat seperti ilman itu jamaknya jamak apa? Jamak taksir, ulum. Taib. Sudah ya? Ini timbangannya masdar. Sekarang kita sekarang kita baca. Fa'lan mufrad eh, fa'lan mufrad artinya ya satu perbuatan. Fa'lan dari satu perbuatan. Berarti ilman atau ilmun satu ilmu. Jadi ini nggak harus faalan nggak harus ini ya bisa jadi fa'lun Cuma karena di sini bentuknya nasob, maka dinasobkan semua. Bisa fa'lun bisa fa'lin gitu. Jadi seperti ilman bisa ilmun bisa ilmin. Nah, jelas ya? Nah jadi artinya satu perbuatan. Kalau ilmun berarti satu ilmu. Jalsan, jalsan itu duduk, du duduk, satu duduk gitu. Baik sudah. Kemudian fa'la ini musanna. Fa'la ini musanna. Artinya dua perbuatan. Dua perbuatan. Fadlan ke... artinya keutamaan. Fadlan. Fadla ini berarti dua keutamaan. Begitu. Kalau fadlan satu keutamaan. Mufrad. Kemudian fa'latin jama. Artinya beberapa perbuatan. Beberapa per perbuatan fa'latin Nah, sekarang keterangan. Masdar tidak ada dhamir. Yakni tidak mudzakkar, tidak muannas dan tidak ghaib, tidak mukhatab dan tidak mutakallim dan tidak eh, bermasa, tidak punya waktu. Tidak ada hubungan dengan waktu. Kenapa tidak ada hubungan dengan waktu? Karena dia isim. Masdar isim. Isim tidak ada hubungan dengan waktu. Kemudian dia tidak ada domir. Karena bukan fi'il. Kalau fi'il baru ada domir. Kalau dia bukan fi'il maka tidak ada domir. Tidak ada mudakar, tidak ada mu'annas. Tidak ada mudakar, tidak ada mu'annas. Ya, jadi gak, jangan dijadikan mu'annas dia. Dia tetap mudakar. Kecuali kalau ada yang masdarnya karena nanti ada sebagian masdar ditambahkan tak marbuto taib. Kemudian tidak ada mukhotob. tidak ada goib dan mukhotob. tidak ada mutakallim. Jadi tidak ada orang per pertama, kedua, ketiga. Nah, kemudian tiap-tiap masdar, tiap-tiap masdar maupun maldinya tiga huruf atau lebih. Maksudnya apakah madinya tiga huruf atau lebih tiap-tiap masdar? Apakah fiil madinya itu terdiri dari tiga huruf Atau lebih Mempunyai tasrif tiga Jadi sama-sama tiga Istaghfaro beristighfar Apa masdarnya? Istaghfaro apa masdarnya? Istaghfaro yastaghfiru Masdarnya istighfar Istighfaron Biasa kita bilang istighfar Salayusalli Salat Apa masdarnya? Salatun Masdarnya jadi semua tetap tiga. Solatun atau solatan, ini ya, solatin, gitu. Taib. Atau istighfar, istighfaron, istighfaroini, istighfarotin. Nah, jadi, apakah dia terdiri dari tiga huruf ataupun lebih, masjarnya tetap tiga timbangannya. Mufrat, musanna dan dan jama. Mufrat, musanna dan jama'. Iya, jelas di sini. Nah, jadi uh, masdarnya itu baik yang tiga huruf atau lebih mempunyai tiga tiga timbangan tasrifnya tiga dan susunan maknanya sama seperti itu, sama seperti tadi yaitu mufrad, Muthana, dan jama, yaitu mufrad, Muthana, dan jama. Kecuali makna tentulah berbeda, eh, apa berubah apabila fi'ilnya ber Ganti seperti faalan artinya perbuatan. Kalau dorban dari kata doroba artinya kalau dorban pukulan bukan memukul tapi pukulan. Kalau doroba memukul, kalau dorban pukulan artinya pukulan. Nasron dari kata nasoro yang suruh menolong berarti nasron apa pertolongan ya nasron artinya pertolongan ini. Kemudian istighfaron, nah ini artinya istighfaron artinya permintaan ampun, meminta ampun, permintaan ampun. Kemudian ijtimaan, ijtimaan berkumpul. Kalau ijtimaan perkumpulan atau berkumpul, ya berkumpul atau perkumpulan. Begitulah seterusnya dan lain-lainnya. Udah selesai, Mas Nah kemudian Selanjutnya, masdar itu terkadang ditambah tak. Seperti fa'alatan. Ini saya bilang tadi, fa'alatan. Ditambah tak. Fa'alataini fa ini fa'alatin. Jadi ditambah tak. Terkadang-kadang terkadang dia ditambah dengan apa? Dengan tak. Ini ya. Tambahannya. Baik. Sudah. Setelah itu masuk tasrif isim fa'il. Ada pertanyaan? Silakan. Sudah jelas? Sudah fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Sekarang isim fa'il. Nanti berulang, ini terus ya akan kita ulang. Coba maksudnya kalau di sini paham, nanti kalau pas ada selainnya apa kita sudah masuk ke wazan dan ini isim fa'il isim maful dan seterusnya nanti akan mudah tapi kalau dari sini nggak paham nggak bisa jadi paham maksudnya ngerti aja ini larinya kemana dia itu bukan maksudnya tahu secara rinci karena itu nanti dibahas nanti di pembahasan berikutnya lagi yang penting tahu secara global tahu urutannya oh kalau fi'il madhi fi'il modori ma urutannya berdasarkan apa domir kalau masdar urutannya berdasarkan jumlah mufrad musana dan jama nah kalau isim fa'il berdasarkan domir yang mukhotob isim fa'il berdasarkan apa ya berdasarkan apa domir mukhotob jelas e, afan afan bukan domir mukhotob domir mukhotob itu e, nanti di apalagi namanya di fiil amr ya fiil amr dan fiil nahi. Nah, ini berdasarkan pertama berdasarkan mudzakkar muannas dan juga berdasarkan jumlah. Berdasarkan jenisnya dan jumlahnya. Jadi ini bisa dirubah jadi muannas seperti ini. Tambah saya tak marbutah di belakangnya. Ini isim fa'il. Jadi isim fa'il berapa timbangannya? Ada enam. Ini tiga untuk mudakar, ini tiga untuk mu'annas. Masing-masing mufrad musanna, jama, mufrad musanna, jama. Kalau mudakar, jama, mudakar salim. Kalau yang mu'annas, jama, mu'annas salim. Tasrib isim fa'il. Ayo, sama-sama ya. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna. Fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun. Nah, kalaupun diganti sama. Katibun misalnya. Orang yang menulis. Katibun katibani katibuna. Ya, katibatun katibatani katibatun. Sama. Jadi kalau fa'ilun. Kita lihat di sini penerangan. Fa'ilun mufrad mudakar. Jadi dia mufrad satu orang dan mudakar. Artinya ya seorang laki-laki yang berbuat. Jadi pelakunya. Kalau tadi katibun dari kata kataba, berarti katibun kataba itu artinya menulis. Kalau katibun penulis. Akala makan. Kalau akilun orang yang makan. Akilun orang yang makan. Kalau misalnya apalagi? Uh, duduk, jalasa Duduk, kalau jalisun Orang yang duduk, jadi fail ini uh, Isim fail Artinya Dia Kata benda yang bermakna pelaku Kata benda yang bermakna apa? Pelaku, wazannya failun Lihat aja huruf failnya mana, ainya mana, lamnya mana Dan lihat tambahannya Tambahannya huruf apa? Satu saja, huruf alif Tambahannya cuma huruf alif Baik, kita ulang lagi ya. Failun failani failuna, failatun failatani failatun. Ya sudah ya. Sekarang penerangan. Fail mufrod mudakar, paham? Fail itu mufrod dan mudakar. Mufrod ya menunjukkan apa mufrod? Lupa lagi. Apa mufrad menunjukkan satu tunggal mudakar laki-laki. Jadi fa'ilun itu untuk mudakar dan mufrad. Ya, artinya seorang laki-laki yang berbuat pelakunya, seorang laki-laki yang berbuat. Fa'ilani musanna mudakar. Jadi dua orang yang jadi yang berbuat dua orang. Artinya dua orang laki-laki yang berbuat. Fa'iluna jama' mudakar. Artinya beberapa orang laki-laki yang berbuat. Fa'ilatun ya mufrad muannas. Fa'ilatun mufrad muannas. Mufrad tapi muannas. Seorang perempuan yang berbuat. Fa'ilatani musanna muannas. Fa'ilatani musanna muannas. Dia musanna sekaligus muannas. Artinya dua orang karena musanna. Perempuan karena muannas yang berbuat orang perempuan yang berbuat. Kemudian failatun jama jamak muannas artinya beberapa perempuan yang berbuat. Beberapa perempuan yang berbuat. Pahami sim fa'il. Jadi kata benda yang bermakna pelaku, kata benda yang bermakna pelaku. Seperti menulis menjadi penulis. Minum berarti peminum atau orang yang minum. Anda harus peminum ya orang yang minum. Kemudian lari, berarti orang yang lari. Begitu maknanya. Jelas? Nah itu namanya isim fa'il. Ada berapa timbangannya? Ada enam. Yang tiga untuk mudakar, yang tiga untuk mu'annas. Dan masing-masing ada mufrad musanna dan jama. mufrad musanna dan jama. Taib. Nah sekarang kita lihat keterangannya. tiap-tiap isim fa'il maupun madinya tiga huruf atau lebih, maksudnya apakah madinya itu tiga huruf atau lebih, mempunyai enam tasrif. Jadi tasrifnya ada berapa? Ada enam. Tasrifnya ada enam. Baik yang tiga huruf atau lebih. Apapun itu kalau dia isim fa'il maka dia mempunyai enam tasrif. Nah, Isim fa'il tidak mempunyai domir karena bukan fi'il ya, maka dia tidak punya domir dan tidak mempunyai masa. Tidak ada hubungan dengan waktu. Waktu. Kenapa tidak ada hubungan dengan waktu? Karena isim ya yang tertentu. Tidak ada hubungan waktu tertentu karena dia isim. Lanjut. Tiap-tiap isim fa'il Susunan maknanya sama seperti yang tersebut. Sama seperti yang di atas. Kecuali kalimat berbuat itu tentulah berubah apabila berubah uh, pokok kalimahnya. Seperti fa'ilun artinya seorang laki-laki yang berbuat. Dhoribun berarti apa artinya dhoribun? Seorang laki-laki yang memukul. Ya pemukul, seorang laki-laki yang memukul. Kemudian kasirun, artinya seorang laki-laki yang apa Kasirun, memecahkan. Memecahkan. Kas, kas, kasaro kan memecahkan ya, kasaro. Kemudian mukrimun, artinya seorang laki-laki yang memuliakan. Mujahidun, artinya seorang laki-laki yang eh, bersungguh-sungguh begitulah seterusnya dan lain-lainnya. Sudah. Paham isim fa'il sekarang? Isim yang bermakna pelaku, ya. Wazannya ada 6 Dibagi menjadi dua secara garis besar yaitu untuk mudzakkar dan muannas. Masing-masing pada mudzakkar muannas itu ada mufrad, ada musanna dan ada ada jama, ada jama. Taip. Kemudian tasrif isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim yang bermakna isim yang bermakna sesuatu yang dikenai pekerjaan atau isim yang bermakna objek nah, gitu. Maf'ul. Kalau dorobah memukul, kalau madrubun orang yang dipukul, kalau doribun orang yang memukul. Kalau dori bani, dua orang yang memukul. Dori buna, dua, tiga atau ja, beberapa orang yang memukul. Dori batun, seorang wanita yang memukul. Dori batani, dori batun, dan seterusnya. Nah, sekarang masuk isi maful Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun. Nah, ini tambah ada tambahan tak karena muannas di sini mulai. Di sini star mulai muannas. Ya, di sini mulai star apa namanya? muannas ini. Ya, star muannas di sini. Baik ya? Ya. Jadi maf'ulun maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Ayo sama-sama ya maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun 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 maf ini mudhakkar yang tiga yang tiga lagi mu'annas kemudian mufrat, musanna dan jama' mufrat, musanna dan jama. Baik, sekarang masuk penerangan. Wah, panjang, tapi nggak apa-apa, yang penting paham. Baca aja penerangan. Maf'ulun مف mufrad mudakar. Artinya seorang laki-laki yang di yang dibuat. Karena fa'ala artinya berbuat, berarti maf'ulun seorang laki-laki yang di dibuat. Maf'ulani musanna mudakar. Artinya dua orang laki-laki yang dibuat. Maf'uluna jama' mudakar. Artinya beberapa laki-laki yang dibuat. Maf'ulatun mufrad mu'annas. Artinya apa? seorang perempuan yang dibuat. Maf'ulatani musanna mu'annas. Artinya dua, dua orang ya perempuan yang dibuat. Maf'ulatun jamak muannas artinya beberapa perempuan yang dibuat. Tidak paham ya insya Allah kan sama dengan sim, fa'il tadi. Cuma bedanya sebelumnya pelaku bermakna pelaku yang ini bermakna objek. Isim maf'ul tidak berdomir. Kenapa tidak berdomir? Bukan fi'il. Dan tidak bermasa. Tidak ada hubungan dengan waktu karena tidak karena bukan domir. Seperti eh, seperti isim fa'il juga. Jadi sama dengan isim fa'il. Tiap-tiap isim maf'ul maupun madinya tiga huruf atau lebih mempunyai tasrif enam dan susunan maknanya pun sama seperti tersebut. Jadi enam, semuanya enam. Apapun itu kalau dia isim maf'ul, berapapun hurufnya, maka dia memiliki tasrif berapa? 6. Ya, susunannya sama. Nah, kecuali kalimat buat. Jadi maksudnya ikut ikuti saja caranya ini penulis. Ya, kecuali kalimat buat tentulah berubah apabila kalimahnya berubah berganti. Maf'ulun artinya seorang laki-laki yang dibuat. Mahmudun dari kata hamida. Hamida artinya apa? Memuji. Mahmudun berarti yang dipuji. Mahmudun artinya seorang laki-laki yang dipuji. Kemudian maks, eh, apa Mansurun artinya seorang laki-laki yang ditolong dari kata nasar menolong. Mah Mukromun seorang laki-laki yang dimuliakan. Mukarrabun artinya seorang laki-laki yang dihampiri atau yang didekatkan dihampiri atau didekatkan. Begitulah seterusnya dan lain-lainnya. Udah selesai. Isi maf'ul. selesai. Dan nanti kalau bisa kita lebih percepat lagi. Mungkin pada asar ya kita mulai. Ya, karena tadi setengah lima kita mulai ya. Nah, nanti pada asar kita bisa mulai jam empat ya jam empat lewat berapa gitu nanti pekan depan insya Allah supaya waktunya agak lebih lama lagi untuk isi eh, untuk tasrif filamer insya Allah berikutnya lagi antum kuasai betul jadi maksudnya gini sebelum antum datang ke sini harus murojaah dulu di rumah apakah malam tadi malamnya atau tadi paginya atau tadi siangnya nggak ada masalah yang penting sebelum datang murojaah dulu supaya bisa paham kemudian yang kedua kalau bisa dipelajari apa yang apa atau bisa dibaca dipahami apa yang mau dipelajari maka itu lebih bagus lagi kita baca dulu supaya kita tahu gambarannya apa yang mau dipelajari sebentar ya nah ini perlu kesabaran belajar tasrif sebenarnya tasrif itu gampang mudah sangat mudah ya yang penting tahu alur-alurnya saja itu saja mudah sekali dan tasrif ini memang harus dipelajari kalau ingin belajar kalau ingin bisa membaca-baca bisa membaca bahasa Arab yang tidak berharokat harus dipahami ini kita belum masuk belum masuk ke bab 1 belum ini baru mukaddimah sudah berapa pertemuan ini ada sekitar 40an halaman itu cuma mukaddimah saja termasuk ini 40an halaman dengan bahasa seperti ini masya allah jadi insya allah gampang tapi ada pertanyaan sampai sini ada pertanyaan di tidak ada di apa Gak ada pertanyaan ya, teman-teman yang ikut online? Ya, yeah. ada pertanyaan? Gak ada? Ya, kalau gak ada, insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Nanti pembahasan berikutnya kita masuk ke tasrif fiil, fiil amar, ya, fiil amar. Kemudian fiil nahi, kemudian e, apa namanya isim makan, isim makan, isim zaman, isim alat, fiil madi majuhul dan mudari majhul. Udah selesai. Madi majhul dan mudhari majhul enggak terlalu kita bahas karena sama dengan fiil madi ma'lum dan fiil mudhari ma'lum. Cuma beda sedikit aja pasif dengan aktif itu aja bedanya. Tapi insyaallah kita cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pekan depan kalau bisa kita sholat di sini sama-sama jadi bisa lebih cepat lagi mulainya Insyaallah.